Oke guys, kembali lagi di channel JMTV. Jadi hari ini kita belum nge-review, mungkin besok kita bakal nge-review lagi. Jadi hari ini aku mau bersih-bersih dulu di belakang rumah guys. Dan ini rumah orang ya, rumah saya tuh di sini. Jadi aku mau pindahin. Ini tanaman orang, namanya tanaman orang. Cuman orangnya sudah nggak mau ngurusnya lagi. Aku juga bertanggung jawab ngebuangnya, jadi aku yang ngebuang sendiri ya. Oke, ikutin saya guys. Saya mau ke depan. Jadi aku letaknya di sini. Ini posisinya guys. Aduh. Silo ya. Nah, aku letakin ke depan ya. Nanti ada yang ngangkutnya ya. Oke. Ini sebenarnya banyak banget tanaman, seperti tanaman cabe, tomat ya, tomato yang kecil-kecil gitu guys. Terong juga ada. Oke guys, jadi aku pengen ngajak teman-teman, ada banyak tanaman yang aku tanam di belakang rumah ya guys. Kita langsung lihat aja seperti apa dan apa aja yang ditanam. Oke, nah ini sebenarnya ini punya adik saya nih. Ini ada tanaman durian, durian montong. Terus ini ada durian tembaga guys. Ini durian semua ya, bibit-bibit durian. Ini ada rambutan ginja ya. Terus ini ada durian juga guys, tembaga, motong, terus berbagai macam durian. Ada tiga macam ya durian, motong sama tembaga, terus ada satu lagi aku kurang tahu saya apa, bawor ya, bawor. Nah ini ada kurma aku guys. Ini kurma yang sangat spesial sekali ya,
yang saya tanam guys. Jadi dia pak ada sununya gitu, ada anakan. Jadi kalau ada anakan itu, insya Allah dia bakalan berbuah ya. Terus anakannya ini bisa dijadikan tanaman berikutnya ya. Jadi bisa dicangkok nanti ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembersihannya.